Oke, bro, welcome back to Summer YouTube channel. Oke, kali ini saya akan mengetes mereview nih JBL Charge 3. Ini di pasaran dengan harga 2 jutaan. Ini Bluetooth, bro, ya, Bluetooth speaker. Ini harganya 2 jutaan sekian. Oke. Ini by the way speakernya ada 2 di sini, ada 2 di sini. Di sini, bro. Terus nggak tahu ini apanya, ini subwoofernya atau apanya ini ya, saya kurang tahu. Ini untuk daya tahannya sekitar 20 jam untuk diputar, 20 jam pemutar musiknya sampai 20 jam, dan ini bisa buat power bank juga. Ini baterainya 6000 mAh, jadi gede banget, dan ini sudah waterproof juga. Ini sudah waterproof juga, jadi untuk outdoor ini bagus banget. Dan menurut saya speaker Bluetooth outdoor yang paling bagus sih menurut saya. Oke, habis ini kita tes dulu. Ini ada tombol apa aja ini? Ini ada tombol pause, ada plus. Ini untuk pairing antar speaker JBL. Jadi ada berapa gitu, bisa dijadikan satu suaranya. Dan ini untuk tombol power on off, ini tombol min untuk mengurangi volume, dan ini ada tombol bluetooth untuk koneksinya ya. Ini ada JBL di sini, ini ada logonya, ada tombolnya JBL di sini. Ini warnanya biru dan ini berat banget, bro. Untuk dimensinya segini, ini tangan saya segini dimensinya, bro. Ya, seberapa gede-gede banget. Oke, bro, habis ini kita connect ke HP, coba nih kita nyalakan dulu. Oh, apa itu? Habis ini kita pencet bluetoothnya. Oke, jadi kita connect ke bluetooth ya. Ini HPnya kita connect ke bluetooth on. Oke, tersambung. Ini juga bisa buat telepon juga, bro ya. Kita cari sound test. Nah, kita yep. Gila soalnya suaranya. Bass. Enak, bro, benar. DJ sound check. Jir, gila, bassnya enak banget, kayak lembut gitu, bro. Kampung kedengaran boy, enak, bro, ini, bro, benar.
Check this part again, babes. I'm still waiting till the end of time. I don't know how to fly. Check. 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 Suspense. आप सुन रहे हैं DJ अमर जी. Check. Check. Sekian reviewnya. Ini memang mantap banget. Ini bisa sampai 20 jam non-stop untuk musikan terus menerus. Jadi kalau dibuat untuk bareng-bareng ini, waduh, keren banget. Apalagi kayak gini ada punya, kalian punya beberapa gitu, bisa di pairing, jadi suaranya benar-benar bisa stereo banget ini. Walaupun ini udah stereo juga, jadi kalau ada beberapa ini bisa connect antar JBL gitu kan. Wah, keren banget pokoknya, bro. Oke, bro, ya. By the way, cukup sekian dulu reviewnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa kalian yang mendengar ini, jika penasaran lagi, walaupun suaranya ini mungkin udah dikompres kalau masuk ke YouTube. Oke, bro, ya. Thank you for watching. Please, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. See you next video, guys. Bye.